lovers tuh di sebelah kiri. Mas Fandi, aku mau tahu dong dari awal proses Mas Fandi ditunjuk untuk menjadi Ferdi itu seperti apa? Dan ketika membaca naskahnya, ada nggak sih karakter yang mirip sama Mas Fandi? Silakan. Halo semuanya, apa kabar? Awalnya itu aku masih ingat pas kita sore kalau nggak salah Pak Agus WhatsAppin my bro. Masih di Bali. Dia tinggal di Bali. Sekarang juga masih tinggal di Bali sih. Ya, my bro, ada nih film horor apa segala macam terus kirimin sinopsis sama Pak Agus. Terus aku baca, kaget sih ditawarin untuk jadi anak kuliahan lagi. Karena umur gue bukan anak kuliahan. Iya. Terus ya udah singkat cerita akhirnya aku suka sama ceritanya karena ada plot twist. Itu lah pokoknya. Ya udah akhirnya bilang ya udah let's go gitu. Akhirnya okay aja langsung jalan. Nah ketika membaca karakter Ferdi ada kemiripan nggak sih? Atau ada merasakan kesulitan justru untuk menjadi Ferdi? Honestly ada, karena maksudnya pas aku tahu lawan mainnya tuh Ajil, terus Denira, Frisley sama Joshua yang umurnya di bawah aku harus menyesuaikan. Kayak bercandaannya gimana supaya kita bisa dapat chemistry bareng ketika di set itu gak kaku segala macamnya. Aku bisa bilang icebreaker kita ya Joshua. Jangan dimulai dari kata lucu aja. Dengan nyanyi, diobok-obok enggak? Aku kira dengan nyanyi. Dia ngomong diobok-obok, Joshua pasti bosen banget. Oh udah bosen. Karena aku tahu Joshua. Ya Jom, ya kan? Jadi jangan tanya soal diobok-obok. Jadi mulai dari Joshua, dari hari pertama kita reading bareng, dia coba untuk bikin suasana jadi cair. Ya udah akhirnya lo nggak apa-apa ya kalau Ferdinya agak sedikit ngayomin kalian gitu. Oh iya. Berarti yang mencairkan suasana, yang mempererat persahabatan tuh Joshua gitu sama ya? Ajil sih. Joshua sama Ajil. Oke. Berarti kesulitannya tuh sebenarnya lebih ke bonding aja ya, walaupun akhirnya sudah dicairkan sama Joshua. Iya, karena maksud aku untuk balik lagi ke umur 20 buat aku gak masalah sih, tapi kan untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang lain supaya teman-teman di sini nyaman gitu, juga dengan produsernya sutradaranya nyaman apa segala macam. Dan aku cukup ingat Bu Ari bilang, lu ngerasa kumis lu kayak gini lebih ganteng atau lu cukur gitu. Walaupun pakai kumis, lu kayak bapak-bapak sendiri, Van. Akhirnya dicukur? Iya, cukur kumis. Oke, walaupun sebenarnya tadi ada beberapa adegan ada kumisnya ya? Oh mungkin lu gak dicukur. Oh lu gak dicukur. Tapi bener gak sih apa aku lihat sendiri? Tadi ada yang ngaca di rumah penjaga villa, bener gak? Oh itu mungkin maksudnya ke pending lama, jadi luka cukuran. Oh udah cukuran? Luka cukuran. Oke. Karena perjalanannya cukup panjang kan, berapa? 6 bulan kan? Iya, itu mah jenggot sama kumisnya udah tumbuh lagi ya mas ya? Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Fandi.